Salam perpaduan rakyat Malaysia. Berita hari ini dipetik dari Roti Kaya. Jika Anda masih baru dalam channel ini, jangan lupa mengikuti channel ini agar Anda tidak ketinggalan berita-berita terkini. Diminta kongsi tips curang. Suk sahar enggan ajar sebab dapincin. Baru-baru ini perkongsian pelawak Suk sahar di TikTok menjadi perhatian apabila ada netizen memintanya mengajar cara untuk curang. Bagaimanapun, permintaan individu tersebut ditolak oleh pelawak berkenaan serta Suk mengatakan dia sudah pincin. Minta maaf bang, benda yang abang suruh saya ajar itu memang saya ada pincin, taubat tahun dah katanya. Perkongsian Suk itu mendapat berbagai reaksi daripada netizen yang memuji jawaban diberikan pelawak itu yang disifatkan matang dan tidak marah. Dalam pada itu, rata-rata netizen meluahkan rasa syukur Suk tetap positif meskipun ramai yang mengecam dan mengutuknya serta mendoakan agar pelawak itu bahagia. Untuk rekod, Suk dan Rosa Sera mendirikan rumah tangga pada 2015. Pasangan itu dikurniakan dua cahaya mata yaitu Nur Uratuh Ain 6 tahun dan Nur Asyifatuh Aimi 3 tahun. Terima kasih karena sudi menonton video saya.